Ustaz tu telah bertanya kepada isteri mudanya. Isteri mudanya telah mengaku telah memakai khidmat khidmat pelanggan Encik B. Bumuh-bumuh lah. Ustaz cakap dia dah kena pemisah, pengasih, penunduk, penunduk, dan juga dah kena ni lah, orang kata dah kena calit, dah kena daripada sentuhan calit minyak wangi. Paling famous lah kat Malaysia ni, orang kata nasi apa? Tangkal. Nasi squat. Nasi squat. Sebelum ini, menerusi Instagram, Andy Lalat tampil menerusi 3 hantaran video menjelaskan mengenai kemelut rumah tangganya dengan bekas isteri, Fauziah Sarman. Bapa kepada penyanyi Shilar Amzah itu turut menafikan dirinya telah disihir oleh Siti Munirah disebabkan wajahnya kelihatan sugul dan tidak terurus dalam video yang tular sebelum ini. Manakala terbaru pula, menerusi live di TikTok, anak lelaki Andy Lalat Amir Syafiq dan teman wanitanya tampil mendedahkan bapa dan ibunya pernah berubat dengan pengamal perubatan Islam, dikatakan telah disihir oleh seseorang yang tidak bertanggungjawab. Bila jatuh saya tengok bapa saya tak boleh nak handle, mak saya pun tak boleh handle diri sendiri. Diorang masing-masing pun macam kena black magic lah. Kata, ada ilmu apa? Pemisah. So saya nampak benda tu. Jadi saya pun bawa lah mereka pergi berubat. So masa bawa berubat yang pertama tu, kita orang berjaya bawa bapak saya balik ke rumah lah. Itu masa awal bulan, hujung bulan 12 ke awal bulan 1. Awal bulan 1 eh. So awal bulan 1 bapak saya pun balik rumah. Bila bapak saya dah balik ke rumah, dia masih menafikan lah. Jadi mak pun tak boleh nak kontrol emosi pada masa tu. Setiap hari lah. Setiap hari lah diorang gaduh. Jadi saya lah, saya dan Izzah untuk jadi penyelamat lah, penyelamat keadaan, meleraikan dan sebagainya. Jadi banyak benda-benda yang berlaku sepanjang 4 bulan tersebut lah. During yang mak bapak saya sedang berubat, kita ada jumpa beberapa ustaz, dan kita pun dapat tahu, kita dapat detect yang sebab kita bukan jumpa seorang, kita jumpa beberapa sebab kita tak nak dengar pada satu, tapi beberapa kita orang jumpa ni yang itu juga cakap benda yang sama lah. Mereka semua cakap benda yang sama tentang berapa orang yang telah buat black magic ni lah. Okay. Jadi saya boleh beritahu sini, yang first kali yang kena ialah pakcik lah. So bila pakcik kena tu, dikenakan oleh 3 orang lah. Dia ada 3 orang, 2 orang lelaki daripada rakan bisnes dan 1 orang wanita yang telah buat black magic kat atasnya, iaitu mak kepada isteri dia ini sekarang. Yang, ini yang ustaz sampaikan. Saya tak nak bagi tahu lah siapa ustaz tu. Okey, ini adalah fakta saya bagi tahu tentang apa yang berlaku sebenarnya. Kita orang bawa bapak saya pergi berubat, pakcik pergi berubat. Diorang dah pergi berubat berdua dulu tau. Diorang ni laki bini. Pakcik dan isteri muda dia telah pergi berubat dengan ustaz tersebut, dan ustaz tu telah bertanya kepada isteri mudanya. Isteri mudanya telah mengaku telah memakai khidmat khidmat pelanggan Encik B. Bumuh-bumuh lah Encik B, kita panggil Encik B eh. Jadi dia sendiri mengaku, maksudnya ustaz yang diorang berjumpa ni, pergi berubat ni, ustaz ni dia ada baca-baca untuk orang tu boleh cakap, akan cakap jujur lah apa yang dia tanya. Jadi dia telah jujur. And saya tak tahu kenapa pakcik tak ada respon yang terus membenci ke dan sebagainya. Dia macam masih menerima. So maksudnya setiap kali tu kena top up je lah. Cik B. Janganlah Cik B, nanti dia ingat kan Cik kena mengena dengan apa? Bukan Cik B tu, ni Cik B lah. Encik B. Bila dapat tahu dari situ, ustaz cakap dia dah kena pemisah, pengasih, penunduk, dan juga dah kena ni lah, orang kata dah kena calit, dah kena daripada sentuhan calit minyak wangi, dah makan. Yeah, so dah kena, orang kata kalau yang paling famous lah kat Malaysia ni, orang kata nasi apa? Tangkal. Nasi squat. Nasi squat namanya. Ini bukan kita yang cakap ni, ini daripada ustaz yang cakap. Yeah, kita sampaikan kat sini. Kita sampaikan ni supaya orang jelas. Bagi tahu dengan jelas lah. Dan saya nak bagi tahu, sebenarnya bapak saya bukan dalam keadaan normal, masih belum dalam keadaan normal. Dia masih dalam di bawah, kata di bawah pengaruh, bukan pengaruh drugs lah, di bawah pengaruh ilmu B. Ilmu hitam. Ilmu black, black magic. Masa saya tengok video tu, saya tahu tu macam bukan bapak saya lah. Bukan bapak saya lah yang cakap tu. Dia macam dia baca skrip. Korang pun boleh tengok. Okey.
depan saya ni tak ada apa-apa skrip saya cakap secara natural. Ini adalah orang yang natural bercakap. Okey. Kita cakap daripada hati yang dalam lah, katakan. Tak ada point 1, point 2, point 3. Tak ada. Kita tak perlukan point-point tu sebab apa yang ada adalah ketulusan hati kami. Sangat susah untuk baik pulihkan. Kita spend banyak untuk berubat mak bapak saya ni. Jumpa beberapa ustaz ya. Untuk baik kena. Semasa during abah ada dekat sini, ada macam benda-benda yang dia hantar pada setiap hari kat rumah ni. Kita tak cakap dia, tapi ada orang. Ada orang yang mungkinlah. Wallahualam, mungkin tahu. Dia ke mungkin tak tahulah. Wallahualam lah. Tapi kita orang ni kat sini, nasib baiklah kita orang dah tu. Kalau kita orang ni umur baru 12 tahun, 14 tahun, rasa dah ketakutan lah duduk kat rumah ni. Macam-macam benda kena kacau. Okay, rumah ni dua tingkat. Saya duduk atas tau. Saya duduk atas, saya tidur dekat bilik saya dekat atas. Atas pada bilik saya adalah atap rumah. Hampir pada setiap malam, ada orang alih meja, main guli dan sebagainya. Ada bunyi-bunyi, ada kelibat-kelibat, bau kemian. Tiba-tiba bilik air bergasap. Bergasap bau kemian. Dan gelap boleh nampak bayang-bayang lari. So, korang rasa apa? Kita orang ni dah hidup macam apa kat rumah ni. Tapi kita orang tawakal lah, kata kan. Sebab tak ada benda yang lebih yang perlu kita takut selain pada Allah. Sebab saya boleh merasai lah. Saya tak cakap saya ni takut. Saya memang kalau saya jumpa pun saya hi je kat dia. Kita dah jadi macam biasa. Kadang kalau nampak, tu kita siap tegur lagi. Aku tak kacau kau, jangan kacau kau. Rembat ke kau? Berambus kau ni. B-A-L-I-K. Berambus. Dah sampai tahap macam tu lah. Sebab dah terbiasa lah. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.